isi ilah hati mengingat sifat Allah. Gunakan lidah menyebut Allah. Jaga hati, jangan buruk sangka, jangan iri dengki. Melihat orang beulah rumah, melihat orang bejam tangan hanyar, melihat orang beutas hanyar, melihat orang kacamata hanyar, melihat orang bebaju hanyar, melihat orang besepaku besandal hanyar. Jangan iri dengki, jangan. Jangan iri dengki. Dan untung dijaga, lidah dijaga. Jangan menyambat-nyambat lawan orang, jangan. Kalau ya misalnya dudukan di rumah antuna pian dikiau orang ka atau pian dielang ka ka rumah orang tuh. Sekalinya orang tuh menyambat di lawan ulun tuh habis ulun disambatinya. Nah pian jangan bingung-bingung. Ini orang kasihan orang ini utaknya kada waras nih. Guru disambati. Nah kada waras orang utaknya. Jangan diumpati. Kalau ya sih menyambati sambil ketawaan, empat jawabin ketawaan, nama umpati ngarannya. Bapak mengumpati orang yang kada bagus nih utak. Tetapi dihibur aja. Ini orang perlu hiburan. Orang ini perlu dihibur karena sakit hati orang ini. Jadi sampai yang mengawur pandarnya sakit hati. Dihibur-hibur. Ya kainya waras pikirannya kainya mau pang. Mamakan daging orang muruk kainya mau pang. Tidak ada waras. Apalagi mengumpat lebih baik, lebih jahat daripada apa? Daripada memakan orang yang mati tadi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita dan keturunan kita untuk melaksanakan apa yang wajib-wajib dan menjauhi segala yang haram. Dan yang lebih penting hari ini pengajian yaitu menjaga hati kita supaya jangan ada di hati kita buruk sangka, jangan ada iri dengki. Dan jangan sampai hati kita kosong dari mengingat sifat Allah dan lidah kita pun suka menyebut-nyebut nama Allah. Wattihamun nafsi. Dan jangan percaya lawan nafsu. Terhadap diri kita, jangan merasa baik. Orang lain, kita sangka bagus. Diri kita, jangan merasa bagus. Ini kewajiban di dalam hati. Jangan merasa diri kita ini bagus. Jangan. Bah macam apa ya? Urang nang bagus, diri kita nang kada bagus, maka itu nang disuruh. Pabila urang bagus, kita kada menggaduh lagi lawan orang. Orang sudah bagus, kenapa nang digaduh lagi? Diri kita yang rusak, lalu menggaduh diri aja lagi. Nang kaya ulun meslah panggaringan, pian ini sehat-sehat. Baapa ulun mengurusi nang sehat-sehat? Baik mengurusi awak sorong nang garing, ya kan? Ya kan? Kada pak, anu masuk saja kada diutak ikam ta. Ikam sehat, aku garing, nang garing mengurus nang sehat. Aturannya nang garing mengurus dirinya supaya sehat, mintolak.
kadar mun maurus urang nang sudah sehat dua. Ini ada hubungannya nang lawan nang cagar ampihan kita mengajian. Sebab kondisi badan abah sudah kada tapi man dudung lagi. Umur sudah 63, namun sampai Muharram nang dihadap ini tinggal berapa bulan lagi ini kan Dzulkaidah. Dzulhijjah dan Muharram 2 bulan aja lagi. 64 sudah. Jadi jangan bingung kalau abah itu kada terima tamu lagi, kada bersuara lagi maajar. Paling-paling malam sanayan turun ke langgar membaca mun. Jangan bingung. Memang kondisi sudah kada melawan lagi. Duduk melawan lawas lawan tamu pada kawal lagi sudah. Bepander banyak membaca kitab macam-macam sudah. Uyuk sudah. Sudah cukup aja mulai umur 20 tahun bermasyarakat. Mulai 20 tahun bermasyarakat sampai 63. 43 tahun sudah. Jadi anak-anak angkatku nang mana sudah dapat torekot samaniyah, amalkan. Dan pasan abah, jaga hati, jangan buruk sangka lawan orang Islam, dan jangan iri dengki terhadap orang Islam. Jaga lidah, jangan mengumpat orang Islam. Itu pasan, itu amanah, itu wasiat. Kalau ada orang menyambat-nyambat, mengumpat-mengumpat, jangan kita umpati. Jangan terpengaruh. Wa adamur ridha anha, dan kita kada boleh senang lawan nafsu kita. Kada boleh menganggap bahwa diri kita ini baik. Wa bughdhu syaitan, dan marah dengan hantu. Hantu itu adalah musuh. Kada boleh kita menyayanginya. Nah itu. Jadi jangan disayangi. Hantu jangan disayangi. Jadi anak-anakku jangan bersahabat hantu. Anak-anak abah jangan bersahabat hantu. Lamun hantu datang hendak menyahabati, jangan mau. Kalau ya hantu datang hendak, aku hendak bersahabat lawan ikam, jangan mau. Abah menangati jangan bersahabat hantu. Lamun bersahabat hantu ngarannya jadi dukun. Orang yang percaya dengan perkataan dukun, maka kada terima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Apapun kata-kata dukun, jangan kita percaya. Wa bughdud dunya, dan kada tuju lawan dunia nang lebih daripada keperluan. Ini wajib di hati kita. Dunia yang lebih dari keperluan kita, janganlah kita sayangi.
arti sayang itu ada terpikir di dalam hati. Bukan dunianya itu harus hilang, bukan. Walaupun dunianya itu ada, tapi jangan ada di pikiran kita. Oleh sebab itu ujar Abah tadi, isi hati kita dengan mengingat sifat Allah. Jadi kadada lagi tempat di hati kita untuk mengingatkan dunia tadi. Karena sudah penuh hati dengan mengingat sifat Allah. Wabudu ahlil ma'asi, dan marah dengan orang-orang yang ahli maksiat. Walaupun kula warga, tapi hobinya maksiat, kita wajib sarik. Jangan disayangi, jangan dikasihi. Wa mahabbatullah, cinta kepada Allah. Wa mahabbat kalamihi, mencintai kalamnya Allah. Nah ini anak-anak angkatku baca Al-Quran. Insya Allah apabila sampai masanya sedikit lagi, semua anak-anak angkat Abah disuruh kena menukar Quran sebuting, dalail sebuting. Dalailnya masih lagi diusahakan. Qurannya masih diusahakan. Karena orang dahulu nang soleh-soleh, termasuk nang orang baduit-baduit itu, lalu misi Quran perada, dalail perada, tasbihnya kaukah, kayu kaukah. Itu ujar bahasa kampung itu kukah ujar. Nah itu, jadi kalau sudah kaukah tasbihnya, Qurannya perada, dalailnya perada, lalu orang-orang dahulu itu mengisi waktu di rumah dengan berzikir, yaitu tasbihnya tadi kaukah, kemudian baca Quran, kemudian baca dalail. Insyaallah masih diusahakan dari Quran dan dalailnya. Ini berhubungan dengan yang kita baca ini, cinta kepada kalamnya Allah, membaca Al-Quran. Wa rasulihi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tandanya cinta, banyak membaca solawat. Ya dalail, membaca Quran, cinta kepada Allah, membaca dalail, cinta kepada Rasulullah. Baca burda, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca maulid, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak buah kita, orang kampung kita, alhamdulillah tanda cinta lawan Rasulullah seperti membaca maulid masih terlihat. Alhamdulillah malam ini malam sanayan, banyak nang orang kampung sini, orang luar datangan hadir di majelis membaca maulid. Maulid siapa? Maulid Rasulullah. Berarti orang yang datang itu tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Masih banyak orang yang cinta dengan Rasulullah. Diadakan maulid, datangan
nang parak-parak turunan, nang jauh datangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus sasan aja, walau abah ini sudah sakit-sakitan garing-garing ini, nang lain tukang bacanya, terus saja maulid Nabi. Burdah, terus saja jalan. Dalail, terus saja jalan. Jangan dilapas. Toretek samaniah.